Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga saja saat ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Di pagi hari ini yaitu tanggal 18 Agustus tahun 2024 Masehi, sekitar jam 8 pagi saya jalan-jalan untuk melihat suasana hari kemerdekaan RI yang ke-79 di Langara, Pulau Wawoni, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, di sini juga banyak kita lihat bendera dan juga umbul-umbul yang terpasang di depan rumah-rumah warga untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79. Di sini saya jalan-jalannya itu di perkampungan Bajo yang ada di Langara sini guys. Di bagian depan sini ada jembatan dan saya pun lewat di jembatan sini guys untuk menyeberang di bagian depan sana. Setelah sampai di depan sana saya muter lagi.
kembali lagi di bagian depan tadi yang saya lewati. Dan kita bisa lihat seperti ini suasananya saat saya jalan-jalan di hari itu, guys. Di sini sudah banyak yang berjualan di bagian sini. Kalau dulunya itu yang berjualan hanya sampai di bagian seberang jembatan sana, guys. Ini jembatannya, guys. Kita lewat lagi jembatan. Dulunya hanya sampai di bagian sini yang berjualan, guys. Tapi saat ini karena sudah terlalu ramai, mungkin sudah ada juga yang berjualan di tempat tadi. Kemudian di bagian sini ada persimpangan, saya beloknya di sebelah kiri, guys. Sedangkan untuk belok ke sebelah kanan tadi itu langsung ke arah menuju pelabuhan. Thank you.
Kemudian di sini saya berhenti untuk kembali lagi di belakang, guys. Tapi saya singgah dulu di lorong yang ada di tempat saya berhenti tadi, guys. Kemudian saya kembali lagi di tempat yang tadi saya lewati. Kemudian di bagian depan sini ada persimpangan lagi. Di sini saya belok ke arah sebelah kanan. Dan jalan ini untuk menuju ke pelabuhan. Ini tadi jalan yang sudah kita lewati, guys. Bagian depan sini ada persimpangan lagi, dan kalau kita belok ke sebelah kanan itu untuk menuju pelabuhan. Jadi kalau kalian belok ke sebelah kanan tadi itu langsung ke pelabuhan feri, tapi di sini kita belok ke sebelah kiri untuk kita jalan-jalan lagi di bagian depan sana, guys.
Jadi di bagian sini ada bundaran. Kita beloknya di sebelah kanan, guys. Oke, ada tugu, guys, ini di sini. Tapi kita beloknya di bagian sini. Dan kita jalan terus sampai di bagian depan sana, guys. Karena di bagian depan sana ditutup jalannya, ada tenda orang yang mau menikah, jadi saya beloknya di sebelah kiri, sebelah kanan. Kemudian saya jalan terus dan di bagian depan sana ada juga persimpangan, dan di sana saya belok ke sebelah kanan. Simpangannya ini, guys. Di sini saya belok ke sebelah kanan. Kemudian di sini lagi saya belok lagi ke sebelah kanan. Demikianlah video saya kali ini tentang jalan-jalan saya di Langara pada saat tanggal 18 Agustus tahun 2024 Masehi. Pada saat itu masih dalam suasana penyambutan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Bye bye.